Anjas, kaget-kaget gimang, anjas. Guys, di video kali ini gue bakal ngajarin kalian main Florence. Tapi yang ini patch baru, patch yang paling baru, yaitu map yang baru ya guys. Patch baru, jadi gimana caranya main Florence di map yang baru ini ya. Aku bakal praktekin. Ini cara main Florence di patch baru, kita latihan ini. Kita pemanasan dulu ya guys ya. Kita pemanasan seperti biasa, kalau sebelum main Florence itu harus pemanasan dulu guys ya. Pemanasannya masih sama caranya, cuma bedanya di Florence di patch sekarang ini dia lebih... bedanya Florence patch sekarang ini dia lebih itu ya, dia lebih fleksibel, bukan lebih fleksibel, lebih licin ya guys ya, lebih licin. Mekaniknya tuh lebih cepat, banyak orang-orang bilang tuh mekaniknya lebih cepat, bang, bang, ajarin Florence, bang, mekaniknya sekarang lebih cepat, bang. Oke, ini aku tunjukin ya. Sebenarnya ini gak simple aja sih nih, kalian apa semuanya kalian anu, kalian apa namanya, kalian cabut ini lensnya, matikan AI-nya, tunggu biarin jalan ya sampai AI-nya udah sampai sini, baru kita, kalian matikan AI-nya ya, biar kita itu gampang pemanasannya nih. Nah, kalau udah sampai sini kita matikan AI-nya. Nah, cara pemanasannya gimana, bang? Seperti biasa ya, gini. Oke, aku sekarang bakal ngajarin kalian ya gimana cara. Jangan lupa ini invisible-nya dimatikan ya. Ini aku kepukul sampai dia scar kayak gini loh. Ini kayak gini guys. Simpel aja caranya, kalian lempar bunga ya. Terus gini. Aku mau sambil ngomong tapi berat ya. Ya kurang lebih kayak gitu lah. Ini ya. Kalau mau pelan-pelan, mau pelan-pelan kayak gini. Bentar. Ya pokoknya kalian yang belum bisa main Florence, kalian pemanasannya kayak gini. Ya intinya kayak gini guys. Versi pelannya kayak gini. Kalian lempar bunga ya kan. Ambil bunga, hit skill 2, ambil bunga, hit skill 2, ambil bunga, hit skill 2 gitu ya. Harus cepet tapi, kalau enggak nih bunganya hilang. Nah, harus cepet kayak gini. Harus cepet kayak gini ya guys ya. Pusing banget pala aku kalau main cepet-cepet gini ya. Jadi gimana kira-kira gameplaynya ya? Kita langsung mamba, langsung bikin aja nih, langsung aja masuk ke dalam match guys, anjas. Anjas guys, kita udah masuk ke dalam gamenya ya. Ini baru, belum aku setting nih, Fiora in game ini baru aku setting nih, barusan nih, set, anjas. Oke, jadi gini ya guys, aku langsung aja, gak usah simpel-simpel aja. Bang, kenapa bang, recordnya belakangan, record penjelasannya belakangan guys, sambil main aja bang ya. Seperti yang aku bilang biasanya guys ya, membutuhkan konsentrasi yang tinggi ketika kalian bermain Florence, Florence gimang ya. Jadi kenapa aku recordnya belakangan, karena membutuhkan konsentrasi yang tinggi dalam bermain Florence ya. Ya gitu ya guys, kalau kalian kurang paham bahasa aku, kalian tolong dipahami ya, anjas ya. Nah jadi gini guys ya, pertama-tama kalian kalau ngambil Florence, aku lebih suka ambil skill satunya dulu buat nge-clear gini kan. Set gitu ya guys ya. Ya level 1 Florence nih kayak tetap aja di patch sekarang nih, Florence kuat tetap di level 2 ya. Walaupun mekaniknya lebih cepat tapi masih level 2 kuat nih. Kalau udah level 2 baru kalian bisa harus musuhin ini. Tapi dia mundur ya guys ya, dia pusai ya, dia pusai-pusai gimang, dia mundur nih. Jadi nih balik lagi guys ya. Ini akhirnya aku ini ya kan, set. Gila itu kalian kenceng-kenceng gimang ini. Set gitu ya guys. Kalian tuh harus fokus gimang pada saat bermain Florence nih. Nih kan kalian harus, jangan kaku ngambil bunga ya. Kalian harus hafalin letak bunganya. Terus jadi kalau kalian udah ngambil bunga yang satu, untuk ngambil bunga yang selanjutnya tuh kalian udah gak khawatir. Nih itemnya ya. Itemnya Florence fleksibel. Kenapa? Ini aku musuhnya ada Kricknack, ada Richard kan, burst damage-nya banyak kan. Jadi aku bikin Sonic Boots dulu guys. Habis Sonic Boots aku bikinnya Mail Open supaya aku nggak di-burst sama Kricknack-nya ya. Ini aku clear mid, soalnya nggak ada yang clear mid nih. Cepet. Gila. Ini part 2-nya ya guys ya. Jadi kayak biasa, kalau main Florence tuh intinya kalian farming aja, buy one gitu aja. Ya ini dia mau senti nih, aku jaga ya sentinya. Nggak jadi. Oke, aku jelasin dari rune-nya dulu ya. Rune-nya Florence masih sama di kayak di patch sebelumnya. Rune-nya pakai Disperate Duel ya, masih bagus, masih paling bagus Disperate Duel. Terus arkananya juga masih sama kayak patch sebelumnya, pakainya critical, ada 10 atrocity, ada 10 assassinate, ada 10 skewer ya. Jadi kalau farming itu cepat dia, kalau bayuan juga sakit ya. Sekali-sekali nanti bisa keluar critical gimang itu kan lumayan gitu kan. Ini aku riset birunya, soalnya aku prediksi kira-kira mau ke biru ya gitu guys. Ini aku lanjut lagi bayuan lagi ya. Set. Nah, buat datengin musuh kalau kan mau bayuan itu pakai pasif skill 2 ya. Pasif skill 2 pasif, jadi dia ngedash terus dia skill 2 set. Habis kalian pasif skill 2 baru kalian keluarin tuh bunga kalian kayak gitu. Habis kalian keluarin bunga kalian, itu kalian combo kayak biasanya.
Kalau buat kalian yang masih belum tahu cara kombonya gimana, cara kombonya itu gampang banget guys. Ini aku salah. Cara kombonya oke banget, kayak yang tadi aku jelasin. Habis kalian keluarin bunga, kalian ambil bunga, terus kalian kan pasif itu, dalam arti pasif itu sama dengan auto hit ya. Pasif sama dengan hit, jadi kalian keluarin bunga, pasif. Kalian bunga, hit skill 2. Nah pas hit skill 2 itu kalian analog kalian itu pas skill 2, setelah skill 2 anak kalian langsung pindah ke bunga selanjutnya guys. Anak kalian itu yang jempol kiri itu pindah ke bunga selanjutnya. Ya seterusnya kayak gitulah. Ini aku proxy karena aku udah menang by one ya. Dan aku tahu kayaknya di bawah, jadi aku proxy. Nah kalau udah proxy gini aku bisa rotasi guys. Ini aku bisa join war teman-temanku buat luar ya. Ini aku join. Ini aku bantai krenaknya ya, karena dia sedikit jauh nih. Bantai-bantai gimana. Gila. Itu namanya Mamba Anjas, lari sprint gimang, ulti-ulti gimang, sabet-sabet, dash-dash ke samping kanan kiri, gimang-gimang Anjas ya. Itu nama jurusnya kayak gitu guys ya. Aku lupa nama jurusnya apa ya. Soalnya itu cuma bisa aku sebutin sekali ya. Nanti kalau kalian replay kalian bakal ingat nama jurusnya. Tuh klik nangnya aku kira sama fake, ternyata enggak. Dia tuh predik-predik gimana kalau aku bakal kalau di situ. Capek guys. Bentar guys, aku ambil minum dulu ya. Karena memang air minumku warna hijau, Cok. Jadi enggak kelihatan. Jadi aku minum kayak orang gila nih. Bang, kapan aku ngeluarin ulti, kapan aku ngeluarin skill 1, Bang? Kalau misalnya kalian masuk war tuh bisa dua opsi, bisa skill 1 duluan, bisa ulti duluan tuh sesuka hati kalian ya. Tapi kalau aku paling suka tuh kalian skill 1 pas combo skill 1 kalian udah selesai, kalian ulti, jadi bisa combo-combo lagi. Abis ulti kalian selesai, kalian bisa skill 1 lagi guys. Kayak gitu ya. Aduh. Ya kurang lebih kayak gitu sih penjelasan Florian dari aku sih. Intinya ya kayak gitu, kalian harus buat kalian yang belum lancar, kalian tuh harus lancarin lagi ya main Florian ya. Mesti lancar nih, aku dev ya. Karena mau Florian gimana gitu guys ya. Kalian tuh jangan sampai bunga kalian tuh miss ya. Kok kalian sampai bunga kalian miss, ke satu kalian miss atau ulti kalian miss, atau kalian analognya, kalian pas mau ngambil bunganya pakai analog itu kalian gak keambil bunganya, itu jangan sampai, karena itu bisa membuat kalian supaya tidak lincah guys ya. Nih Melovinku udah jadi, aku bikinnya Longinus habis ini guys ya. Karena ini musuh Kriknak, nanti aku bakal kasih item. Ya aku kasih kok di atas. Ya lanjut guys ya. Nih aku nge-trap dia, nih aku bantai. Ini aku mukil guys ya, ini aku mukil parah. Gila mama, mukil-mukil gimang. Aku kabur, untung aku selamat ya. Untung aku selamat sih, ini aku GG banget sih. Ini prediksi-prediksi gimang. Untung aku selamat guys. Ya kayak gitu ya guys ya. Ya kurang lebih penjelasan Florian kayak gitu, silahkan kalian nikmati videonya ya. Aku bakal ya komen lah video yang aku udah main. Gila gigi banget ya aku ya, ini ekspresiku aja, main ke gigianku aja guys ya. Ya intinya kayak gitu guys, aku jelasin itemnya aja kali ya. Pokoknya item Florian itu fleksibel banget. Kalau di sekarang nih yang kayak aku kasih sebelumnya itemnya ya, Longinus, Omni Arms, kalian bisa pakai Set of the Lost atau pakai Mail of Pain, terus pakai Magic Defend ya, bisa pakai Medal of Troy atau pakai Guy standar, terus sisanya opsional kalian bisa pakai BOE gitu aja sih. Ya kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Untuk penjelasan itemnya, kalau rune-nya sih masih sementara di Speed Duel aja sih, itu paling safety sih menurutku, masih paling stabil lah, paling stabil di Speed Duel, paling stabil rune-nya ya. Counternya Florian apa bang? Counternya Florian ya tetap sama ya, Alistar, Arum gitu. Ini aku salah, ini aku mukul-mukul gimang tapi gak kena siapa-siapa nih, aku gila banget ya. Untung musuhnya gak majuin aku ya. Ini Richard-nya yang aku incer akhirnya. Richard-nya aku incer, dia maju enggak, dia aku maju enggak. Set! Untung dia selamat guys. Memang GG banget Mamba ini ya. Cuma lihat Mamba aja, dia langsung balik ke tower guys. Lanjut ya. Apalagi nih, apa yang harus dijelasin dari Foren? Itu aja sih sebenarnya. Kalian pokoknya kalau yang belum bisa main Foren ya, kalian yang kayak aku bilang tadi yang pas di training camp itu, kalian harus lancarin lancarin apa mekaniknya kalian ya. Nih aku gigin, aku gigin. Mamba kau gimana? Gila dark Mamba breaker ya. Itu namanya calculated guys. Calculated. Gila banget Mamba ya. Itu kalau fearless, fearless itu gimang itu guys. Kalau kalian udah hafal damage point kan bisa outplay kayak gitu guys ya. Itu aku pede komboku bakal kena, bungaku bakal kena, makanya dia aku majuin lagi guys.
itu kalau kalian bunga, kalau aku tadi bunganya miss atau aku miss ngambil bunga, ya udah pasti aku yang mati guys. Jadi memang itu out of play yang hanya bisa dilakukan oleh seorang member. Aku gigi lagi nih, gigi lagi nih aku. Bunga lagi. Bang, 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 bang. Gila mamba. Banget cok, mamba cok. Nah, kalau udah kayak gini enak banget guys. 303 nih udah enak banget sih ini. Aku tinggal farming lagi kan. Musuhnya enggak bisa kejar aku. Pokoknya kalian main Floren juga harus farming ya biar kalian tuh kaya. Semakin kalian kaya, semakin cepat item kalian jadi, semakin kalian bisa membantai-bantai guys. Kayak gitu ya. Intinya main Floren tuh kalian harus bantai-bantai gimang ya. Ini aku tolol cok. Lempar bunga kemana cok? Ya gitu ya, intinya kalau main Floren tuh ya simple sih. Kalau menurut aku sih gampang sih main Floren sih. Banyak-banyakin latihan aja, nanti lama-lama kebiasa. Susahnya kalau main Floren tuh pas ada Alistair sama Arum tuh susah banget kalau bagiku kayak gitu ya. So Alistair sama Arum tuh counter ADBD-nya Hero kayak Floren gini lah. Kalau udah diikat ya kan di full skill, sebenernya bisa sih. Cara ngakalinnya tuh kalian masuk ke war itu pas Arum sama Alistair-nya udah nggak ada ulti. Aku bantai ini, aku balikin. Gila, aku gigi banget cok. Ya intinya kalau lawan Alistair sama Arum tuh kalian masuk war pas mereka udah ulti. Tapi kalau ada Alistair sama Arum yang pintar, itu mereka nggak bakal ulti sebelum kalian masuk war. Itu guys, yang aslinya dari Alistair Arum yang pintar tuh gitu guys. Nih aku udah kaya banget ya. Oh ya, tadi kenapa kok Sonic Boost-nya aku ganti ke Gilded? Karena aku rasa itu damage aku dari Melopen itu udah cukup nahan damage Krikna sama Richard. Jadi ya aku buat anti CC aja lah, pakai bukan anti CC, apa namanya, buat apa sih namanya, supaya resisten ya. Makanya aku pakai Gilded guys, karena ada Krizik man. Sebenarnya ulti Floren kan apa anti CC kan, tapi ya udahlah nggak apa-apa, sekalian kita respect kan. Enggak kan Floren ultinya juga nggak itu kan guys, lamanya ulti terus gitu. Nah terus kayak gini guys, apa namanya, kenapa aku bilang jangan sampai kalian miss ambil bunga anak bunganya ya pas anok. Ini aku gigin ya, aku gigin. Anjas, mamba. Ah, gak ada giginya guys. Ya kalau kalian ngambil bunganya miss, itu kan bunga itu sekarang cuma muncul 3 detik guys. Kalau di atas 3 detik dia udah hilang bunganya. Jadi makanya kalian harus cepet ngambil bunganya. Mekaniknya itu harus cepet banget. Analog kalian tuh harus gerak cepet banget guys ya. Ya, aku pikir Medallion of Troy ini aku juga. Ini ngedive nih, kalau gak salah ngedive nih GG nih aku nih. Ini kalian lihat nih cara ngedive ke Floren ya. Power set, ke deep, ke itu apa, bicep. Set. Gila, itu pokoknya bunga-bunga itu lancar-lancar gimang guys. Ini tinggal NA aja sih, ini pandai semuanya, NA aja sih. Ini aku lempar bunga buat tolol-tolol gimang ya. Seret. Mamba. Ayo, Krikna, maju Krikna. Krikna gak mau maju guys, dia pusa ya. Ya aku bantai nih kita ini. Ayo Krikna maju. Krikna. Nah udah end. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Sekian ya video Floren dari aku ya, part 2 nya ya. Ini patch baru udah ya. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Kalau kalian suka videonya kalian like, kalian share ke teman-teman juga boleh. Bagus banget kalau kalian share ya. Yang belum subscribe silahkan kalian subscribe. Dan see you guys in the next video. Kalau kalian suka silahkan like videonya, komen kalau ada yang kurang ya. Komen guys, kira-kira aku bikin tutorial apa lagi, komen aja di bawah ya. Thank you semuanya. Jangan lupa kalian subscribe. Anjas, kaget.